Episode 77 part 4 bakal tertunda lebih lama guys, seperti yang dikatakan Mr. Boom kepada IBU bahwa saat ini Mr. Boom masih mengerjakan proses animasinya dan berkata mungkin baru akan siap pada akhir minggu depan. Menurut Mr. Boom, karena episode kali ini ternyata lebih lama dari dugaannya dan durasinya adalah 7 menit. Wah, pasti akan jadi episode yang paling luar biasa dalam sejarah Skibidi Toilet ya. Dan inilah leak yang dibagikan Mr. Boom kepada IBU, yaitu nampak Astro Juggernaut yang sedang dalam posisi akan menyerang, dan serangan itu mungkin ditujukan kepada Titan TV Man. Akan tetapi, pada leak sebelumnya kita lihat Titan TV Man nampak ngeluarin emoji tersenyum, yang mungkin artinya dia berhasil ngalahin si Astro Juggernaut. Namun di episode 77 part 3 kita juga tahu bahwa Titan TV Man udah terluka parah setelah duel dengan para Astro lain. Jadi nggak mungkin dia berhasil ngalahin Astro Juggernaut sendirian. Bisa dipastikan dia mendapat bantuan dan kemungkinan itu adalah berasal dari G-Man. Dan di interview sebelumnya, Mr. Boom juga berkata bahwa Astro Mothership akan segera muncul dan beraksi. Mungkin kita nggak hanya akan melihat duel antara Titan TV Man melawan Astro Juggernaut ya guys, tapi Astro Mothership juga akan muncul dan mungkin akan melawan G-Man. Lalu apakah Titan Speakerman juga akan muncul? Karena seperti yang dikatakan Scientist TV di episode video short, bahwa Speakerman agen juga sedang menyiapkan armada mereka untuk menghadapi para Astro Toilet. Dan ada satu petunjuk kalimat lagi guys, yaitu yang artinya dua langkah di depan. Entah siapa yang dimaksud dengan dua langkah di depan ini. Apakah Titan TV Man yang sedang menyiapkan rencana atau mungkin G-Man dan anak buahnya? Semoga saja itu bukan para Astro Toilet. Dan sayangnya kita harus lebih bersabar guys, karena episode 77 part 4 masih akan rilis akhir minggu depan. Dan sambil menunggu episodenya rilis, coba dong tulis teori kalian, kira-kira siapa yang akan menang saat duel nanti antara Astro Juggernaut melawan Titan TV Man, dan siapa yang akan dihadapi oleh Astro Mothership. Tulis teori kalian di kolom komentar ya.